Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabatku. Kali ini saya akan merubah angle grinder milik saya agar menggunakan power supply baterai atau grinder angle cordless bikinan. Waduh, bikinan. Oke, ini bahan-bahannya yang kita siapkan. Kemudian kita bongkar dulu grindernya agar kita bisa identifikasi apa aja yang harus kita ubah. Oke, simak baik-baik sahabatku ya. Oke, berikut adalah penampakan start pembongkaran. Ini adalah armatur, kita ambil asnya aja, kemudian kita bentuk yang nantinya kita akan masukkan ke dalam as dinamo 795. Oke, potong, kita bentuk ya, ke tukang bubut boleh. Kita beli lubang diameter 5 mm dengan kedalaman 15 mm pada as tersebut. Oke. Terus kemudian gulungan dalam kita simpan, control speed kita simpan, arang dan dudukannya simpan. Ini akan kita gunakan, hanya ini aja sih sebenarnya akan kita gunakan. Oke. Kemudian kita gunakan motor 795. Motor 795 casing pada gerinda kita coak, kemudian kita beri lem, terus kasih penguat agar pada saat digunakan dinamo tetap pada posisinya. Ya, kita kasih lem besi. Lem besi. Besi atau plastik steel tuh. Plastik steel, banyak merek, silahkan cari. Terus ke depannya kita kasih mika. Tujuannya sama, agar pada saat digunakan dinamo tidak berputar di tempat manakala stuck atau tertahan. Pada saat berputar, jadi posisi dinamo tidak kemana-mana. Jangan lupa setelah dikasih mika pada ujung sini, lubangnya tetap digunakan, artinya kita bentuk sesuai dengan dinamo sebagai sirkulasi udara agar dinamo tidak panas. Oke, selanjutnya adalah kita pasang asnya dulu.
Ada. Tanya rasa saya tak pasang pastikan kencang. Oke. Pasang ke selanjutnya. Kita pasang bearing di atas. Kemudian kita pasang roda gear. Oke, kita pasang mulnya. Oke, kita lakukan penyolderan sebelum dipasang. Oke, kemudian kita pasang pada casing. Pada casing. Cuakan ini sesuaikan dengan cuakan pada sisi ini. Hilang ya, hilang. Ada boleh banyak. Waduh, pada kemana baut? Waduh, kacau. Bautnya pada kemana? Kemana bautnya? Oke. Oke, kemudian kita masukkan gear. Oke, gearnya dikasih gris dulu. Kalau baca orang dulu, gemuk. Oh iya, jangan lupa teman-teman, pada posisi ini diganti tadi bulu Pak Bos menjadi bearing 0808 ya. Bearing batangnya. Model bearing 0808. Oke, secukupnya. Yang dia pasang. Come on, baby.
seperti biasa silang. Oke, kita buat bracket baca kontres dengan bahan pipa PVC. Kita potong sesuai dengan ukuran. Kita panaskan menggunakan torch atau gas untuk kompor portable. Kenapa panel kita panaskan? Kemudian kita bentuk lempengan. Setelah itu kita ukur. Ukur, kita bakar gunakan torch sampai posisi PVC menjadi lembek dan mudah dibentuk. Setelah dibentuk, kita masukkan pada cetakan, kemudian kita press menggunakan tang press. Oke sahabatku, tunggu sampai menjadi dingin dan cetakan menjadi kaku. Oke, setelah kita bentuk seperti ini untuk posisi baterai, bracket baterai, kemudian kita buat juga seperti ini untuk posisi menutupi ini. Kita beri lubang untuk dua kabel dan dua mur. Waduh, mur. Kemudian kita siapkan plastik steel. Kita tunggu sampai 5 menit. Oke, udah lebih dari 5 menit. Kita lakukan penyambungan kabel. Gunakan solder. Gunakan solder. Kita sambung positif negatif.
Oke, kita kencangkan. Oke, semua pasang. Dan kita pasangkan skrup. Oke, semua terpasang. Yakin tidak ada patah. Akan menimbulkan cross setting. Oke, aman. Oke. Berhasil ya, alhamdulillah. Demikian sahabatku, terima kasih telah menyaksikan video ini tanpa di skip. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.